Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Sediti? Terima kasih kepada yang dah subscribe, kepada yang dah lama subscribe. King Sediti ucapkan terima kasih juga. Semoga semua berjaya dunia akhirat. Okey, hari ini King Sediti nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang perbezaan blok umar dengan blok standard. Jadi, perbezaan dia adalah dari segi kualiti saja. Mana kualiti rumah ni lebih bagus lah. Mana berpadan lah dengan harga dia. Jadi, persoalan dia, King Sediti, bolehkah kita pakai blok selain daripada rumah? Okey, sahabat-sahabat semua nak tahu tak? Boleh ke tak? Okey, jawapan dia adalah boleh. Tapi, dia ada tapi tu bosku. Okey, tapi kena pastikan blok yang kita pakai yang selain daripada rumah, kita setting carburetor dengan betul. Bukan kita kata blok yang selain daripada umar tak bagus. Ada yang bagus. Kita kena pilih, kena pandai pilih jugalah. Material dia tak boleh yang terlalu teruk. Jadi, King Sediti ada sediakan blok yang selain daripada umar. Tapi kualiti dia baguslah. Jadi, boleh pakai selain daripada umar. Jadi, brand lain tu murahlah sikit daripada umar ni kan. Rumah ni kira dia mahal sikit lah. Tapi kualiti dia macam gini. Yang lain pun ada juga yang tahan panas yang King Sediti ada jual. Tapi dia yang tadi adalah, nak tahu tak? Okey, King Sediti kongsian . Tapi sahabat semua kena setting carburetor dengan betul. Sebab carburetor adalah perkara yang utama untuk pembakaran dalam omboh . Kalau kita salah setting, maka minyak yang masuk tak cukup, dia akan cepat memusnahkan kita punya silinder. Kan, kita punya blok . Jadi cepat calar, cepat jam. Sebab apa? Minyak tak cukup. Jadi sahabat kena setting minyak cukup-cukup supaya kita punya blok dapat terbakar dengan baik. Okey? Supaya dapat membuat pembakaran yang sempurna. Maka blok kita akan tahan lama lah. Pakailah blok umar pun . Yang harga macam ni . Memang mahal yang berkualiti macam ni pun, kalau kita salah setting carburetor, jawapan dia akan jam juga. Okay? Jadi pastikan setting carburetor tu betul-betul. Untuk bagi yang baru belajar, baru nak setting carburetor, baru nak tukar-tukar blok, pakai blok jenis biasa tu. Besok kalau dah pandai setting carburetor dengan blok yang biasa, dah padu, blok biasa pun tak jam, tak rosak, maka sahabat-sahabat semua bolehlah pakai yang orang panggil apa? Barang telajak padu ni. Blok umar racing ni. Mahal ni. Tapi kalau kita dah pandai setting, setting betul-betul memang tahan lama lah. Macam King Sediti ceritakan tadi. Jadi, setakat ini sajalah perkongsian King Sediti tentang blok umar dan blok yang lain. Jadi, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe sekarang. Like, komen dan share video King Sediti ke Facebook atau WhatsApp tuan sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.